Museum. Tarian ini berasal, tarian ini bercerita tentang kegiatan anak-anak di daerah pedalaman Kalimantan yang membantu orang tuanya mengolah daun kelapa. Mulai dari memangkas dahan kelapa sampai menganyam daunnya hingga menjadi berbagai hasil kerajinan tangan yang dapat dipergunakan dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya bakul dan ketupat. Selain daunnya yang bisa dijadikan kerajinan tangan, bijinya juga bermanfaat untuk dijadikan penyapu. I'm